semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview salah satu gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Alright, kali ini ada PRS SE SECE24. Dia 24 fret ya. Oke, dan gitar ini udah laku ke Balikpapan, Kalimantan. Terima kasih sekali lagi Mas yang di Kalimantan, Balikpapan, udah order gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, PRS SECE. Dia material bodinya pakai mahogany, terus ada flame maple topnya. Yang CE itu ini ya, bolt on ya. Jadi kayak strut fender lah gitu. Bolt on di sini, maple neck. Dia maple-nya satin ya. Asoy. Terus rosewood fingerboard dengan bird inlay, basically PRS ya, PRS model gitu. Volume, tone, three-way switch, humbucker, dan PRS SE bisa di split coil. Si CE ini bisa split coil ya. Oke, langsung aja kita pastikan aman dan siap pakai buat Mas yang di Balikpapan, Kalimantan. Alright, kita langsung demoin aja. Di rekaman kali ini gue pakai Valetone GP200. Jadi ada beberapa yang nanya juga di video reviewnya Bang Bong, "Bang, pakai ampli apa? Pakai efek apa, Bang, suaranya?" Jadi gue direct aja dari Valetone GP200 langsung ke sound card. Alright. Ini clean soundnya dari pick up neck. Kita cobain ya. PRS menurut gue adalah gitar yang versatile, salah satu gitar yang versatile. Dia humbucker tapi bisa di split. Asik. Sekarang coba pick up middle-nya, ini humbuckernya. Sedap ya. Ini segala medan genre bisa disikat nih sama PRS. Ini bridge humbucker. Wow. Goks emang PRS, salah satu gitar yang versatile sih menurut gue, karena kayaknya mau mainin segala genre cocok aja pakai PRS ya, apalagi kalau musik-musik modern zaman sekarang nggak ada obeng sih. Apotek tutup ini aja, apotek tutup. Sekarang crunch, kita cobain dari neck. Sekarang di splitnya. Top, middle-nya. Split-nya. Split-nya asik juga ya. Ini bridge. Ini crunch loh, tapi udah sangar langsung cok. Split.
Okay, kita kasih sound yang sangar ya. Nggak asik masa pickup humbucker gini nggak mainin sound-sound yang nggak asik. Wow, okay. Jadi gitar kita pastikan aman dan siap pakai. Udah digantiin senar baru juga. Jadi beli gitar baru pun kita gantiin senar baru kalau senarnya sudah mulai tak layak pakai ya. Dan udah kita set up, kita setting, siap diberangkatin ke Balikpapan. Terima kasih sekali lagi buat mas yang di Balikpapan yang udah order gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Semoga cocok sama gitarnya ya. Dan buat teman-teman yang mau nanya seputar gitar, boleh banget komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin kita akan jawabin pertanyaan dari kalian. Atau minta di review gitar-gitar atau gear yang ada di Bang Bong Musik Bekasi, boleh banget komen aja. Kalau ada barangnya pasti kita reviewin.